Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Dalam kegembiraan bergelar suami kepada Aya Mukamed Salova, pelakon Fadlan Hasim turut meluahkan rasa sedih apabila keluarga istri dari Kazakhstan tidak dapat menghadiri majlis pernikahan mereka. Memandangkan keluarga mentua perlu menguruskan beberapa perkara penting, Fadlan atau Fadlan Hasim Anwar berkata majlis resepsi yang dirancang juga terpaksa ditangguhkan pada Oktober depan bagi membolehkan mereka semua hadir. Memang sedih sebab keluarga istri tidak dapat datang, tetapi benda yang wajib perlu diteruskan. Syukur semuanya berjalan lancar. Bukan mudah nak kumpul semua ahli keluarga istri untuk datang ke Kuala Lumpur. Jadi sebab itu majlis resepsi yang dirancang bulan ini pun terpaksa ditangguhkan, katanya. Terdahulu Fadlan sah bergelar suami kepada Aya dengan sekali lafaz pada Ahad dalam majlis serba ringkas berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pasangan ini dinikahkan oleh pendaftar nikah cerai dan rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Fairuz Saderi. Bagaimanapun, majlis berkenaan turut disaksikan oleh keluarga Aya menerusi sesi panggilan video. Keluarga di sana happy kami sudah bernikah. Kami tidak merancang untuk adakan majlis resepsi di sana, tetapi pastinya kami akan balik ke sana nanti, ujarnya. Bercakap mengenai karier, Fadlan berkata istri cukup memahami kerjanya sebagai seorang pelakon. Selepas ini saya tidak akan memaksa kalau dia nak ikut saya kemana-mana, majlis terpulang kepadanya. Apabila dah bernikah, ini bermakna dia faham dan menerima kerjaya saya. Lagipun kami serasi dan memahami antara satu sama lain sebab sudah lama berkawan, ujarnya. Diusik tentang perancangan memiliki cahaya mata, pasangan ini memberitahu mereka tidak terburu-buru ke arah itu. Soal anak pula rasanya tidaklah dalam masa terdekat. Kalau boleh tak mau anak ramai sebab kami akan selalu ulang-alik ke Kazakhstan dan Malaysia, jelasnya.